cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Marc Marquez boleh dipuja semua orang, tapi betapa istimewanya Francesco Bagnaia untuk Ducati. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dinilai masih memiliki kesempatan mengembangkan performanya di MotoGP. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelas utama MotoGP telah dikuasai oleh Ducati setidaknya dalam 2 musim terakhir ini. Ya, hegemoni pabrikan asal Italia tersebut seolah mencapai puncaknya dalam 2 tahun terakhir melalui Francesco Bagnaia. Rider yang pernah menimba ilmu di akademi balap milik Valentino Rossi, TR46 Riders Academy itu merajai kompetisi ini. Bagnaia merupakan peraih gelar juara dunia kelas utama MotoGP dalam 2 musim terakhir. Keberhasilan pembalap asal Italia itu tentu tidak bisa dilepaskan dari performa motor Ducati Desmosedici Hippi yang mumpuni. Meski demikian, manajer Ducati Davide Tardozzi menyebut bahwa faktor motor yang mumpuni bukanlah satu-satunya. Pandangan itu juga dipatahkan bahwa ada 7 pembalap lain yang mengaspal dengan motor Ducati Desmosedici Hippi. Di mata Tardozzi, Bagnaia memiliki sesuatu yang lebih dalam dirinya untuk menjadi pembalap hebat alih-alih hanya mengandalkan motor saja. Pembalap berusia 27 tahun itu memiliki keistimewaan lainnya yang bisa menjadi senjatanya dalam meraih gelar juara dunia. Bagnaia dinilai memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi tekanan yang datang dari para rival-rivalnya. Bagi Tardozzi, semua orang boleh saja membicarakan pencapaian Marc Marquez atau Fabio Quartararo yang notabene dianggap sangat istimewa. Akan tetapi, keberhasilan Bagnaia akan melekat dan menjadi atribut bagi Ducati dalam kiprah mereka di ajang MotoGP. Bagnaia merupakan pembalap kedua yang mampu mengantarkan pasukan Borgo Panigale merajai MotoGP usai Casey Stoner pada 2007 lalu. Semua orang berbicara tentang Marc Marquez atau Fabio Quartararo, tapi kesuksesan Bagnaia selalu identik dengan Ducati. Orang-orang sering mengatakan bahwa dia mengendarai motor terbaik dan itulah mengapa dia begitu sukses, ucap Tardozzi. Itu benar, tetapi ada 7 pembalap lain yang mengendarai motor kami. Bahkan setelah gelar Moto2-nya, saya sempat ragu. Begitu dia sampai di puncak MotoGP, saya melihat bagaimana dia mengatasi tekanan, terus berkembang dan tak pernah merasa puas 100%. Dalam hal ini, Pecco adalah yang nomor 1 dan itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Dia menggambarkan perasaannya dengan sempurna, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Lebih lanjut, Tardozzi menegaskan bahwa Bagnaia kini belum mencapai performa terbaiknya, dia masih bisa berkembang menjadi lebih kuat lagi. Terlebih pada MotoGP 2025 mendatang, tantangan Bagnaia akan semakin berat lantaran dia akan bertandem dengan Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu merupakan salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP dengan sudah meraih 8 gelar juara dunia. Kami melihat data dan segera memahami dari pernyataannya bagaimana dan di mana kami harus meningkatkan kinerja, kata Tardozzi. Kita belum melihat Pecco dalam versi yang terbaik, dari sisi performanya. Saya yakin dia akan berkembang di masa depan dan belajar dari kesalahannya agar tidak terulang. Sejak dia memimpin, dia telah memenangkan hampir setengah dari balapan yang dijalani, imbuhnya. Sementara itu, belum membalap, Marc Marquez sudah rasakan firasat sulit. MotoGP Aragon 2024 dihadapi Marc Marquez dengan rasa was-was. Dia merasakan firasat sulit untuk seri yang rencananya mentas 30 Agustus, 1 September tersebut. Persaingan dengan para pembalap lain diramalnya bakal merepotkan. Bahkan, andai kondisinya sedang sangat baik sekalipun, kemenangan dia percaya takkan mudah untuk diamankan. Marquez sebenarnya punya banyak kenangan indah di Aragon. Pada tahun 2016 hingga 2019, dia berturut-turut menjadi yang tercepat. Catatan-catatan itu harusnya bisa menambah motivasi The Baby Alien untuk menyabet kemenangan. Apalagi dia juga sangat mengenal sirkuit Aragon.
Seperti yang saya bilang di Sachsenring dan Austin, Aragon adalah sirkuit yang saya sukai, ungkap Marquez, dilansir juara.net dari crash.net. Melibas pekan dengan sempurna. Dengan begitu, kami bisa punya kesempatan besar untuk bertarung di depan. Tetapi, kita semua tahu lawannya begitu cepat. Bahkan dalam kondisi yang sempurna, sulit untuk menghadapi mereka, sambungnya. Terlepas dari hal itu, bos Michelin, Pierre Taramasso memberikan kisi-kisi soal seti MotoGP Aragon 2024. Dia merasa ada dua hal yang wajib diperhatikan Marquez dan kawan-kawan pada balapan mendatang, khususnya soal ban. Mengontrol pemakaian dan temperatur adalah dua hal yang penting, ujar Taramasso. Dengan kondisi yang tak bisa ditebak, maka kita harus menggunakan ban tipe hard. Karena di sini temperaturnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Dua tahun lalu, balapan digelar pada tanggal 18 September. Saat itu, kondisi cuacanya tidak terlalu kompleks dan permukaan treknya sudah sangat kita semua kenali. Namun, kondisi saat ini membuat kita seperti dari awal lagi baik pada ban depan dan belakang. Itu semua karena aspal baru yang membuat konfigurasi dan batasan sirkuit berubah, tambahnya. Ikuti jejak Valentino Rossi, Marc Marquez akan bawa bintang Moto3 di bawah asuhannya. Pembalap Gresini, Marc Marquez, telah memberikan nasihat kepada bintang Moto3 David Alonso, sementara keduanya juga berlatih bersama minggu lalu dengan motor produksi massal. Pembalap Kolombia, Alonso, menjadi pemimpin klasemen Moto3 setelah 11 putaran pada 2024. Setelah memenangkan 7 balapan, Alonso yang memasuki tahun keduanya pada Moto3, unggul 71 poin atas Ivan Ortola, Spanyol, menjelang MotoGP Aragon 2024 akhir pekan ini. Alonso bersiap untuk naik ke Moto2 musim depan dengan tim Aspar tempat ia saat ini membalap. Baru-baru ini mendapatkan nasihat dari juara dunia MotoGP 8 kali, Marquez. Seperti yang terlihat di Dazn, setelah berfoto di Red Bull Ring akhir pekan lalu, Marquez berbicara dengan Alonso tentang cara mengatasi tekanan balapan. Saat ini, saya tidak tahu mengapa ketika Anda bermain untuk putaran terakhir, kata Alonso memulai dilansir dari Crash. Bagaimana menurutmu, saya tidak marah atau apa? Tentu saja kamu marah, tetapi itu wajar. Tidak apa-apa untuk marah, ucap Marquez menjawab perkataan Alonso. Rasanya seperti saya tidak keluar untuk merayakan, ujar Alonso. Itu wajar. Kamu menyimpannya di dalam hati, tidak perlu mengungkapkannya. Dan kemudian di rumah, kamu akan makan sampai habis, ucap Marquez. Kami selalu di sirkuit Aspar di Spanyol, Marquez dan Alonso mengendarai motor jalanan bersama, dan Alonso memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dari pembalap 31 tahun itu. Alex Marquez, Ortola, Jaume Masia, dan pembalap Red Bull Rookies Cup Maximo Quiles juga hadir. MotoGP Aragon 2024 akhir pekan ini akan memperlihatkan Alonso mengincar kemenangan ke-8 musim ini dengan mengendarai motor CF Moto miliknya. Meskipun tidak membalap di Aragon pada musim Moto3 Rookies-nya tahun lalu karena absen dari kalender, Alonso menang di trek tersebut dalam kampanye Red Bull Rookies Cup pertamanya pada tahun 2020. Ia juga berhasil naik podium dua kali pada tahun 2020 saat ia memenangkan gelar European Talent Cup dan sekali lagi pada tahun 2021 dalam perjalanannya meraih gelar Rookies Cup. Meski begitu, Marquez belum memastikan diri apakah akan mengikuti jejak rivalnya, Valentino Rossi memiliki akademi balap, VR46. VR46 merupakan nama akademi yang didirikan Rossi pada 2013 lalu saat Ted Dacter masih aktif membalap di sirkuit MotoGP. Setahun berselang, VR46 sudah bisa dilihat pada gelar Moto3. Bukan hanya bermodalkan nama besar dari legenda hidup itu saja. Performa pembalap yang belajar di akademi tersebut cukup memuaskan. Banyak pembalap VR46 berhasil bersaing di barisan terdepan, dan mengakhiri musim pada peringkat 5 klasemen melalui Romano Venati. Pada 2007, VR46 masuk ke kelas Moto2, dan para pembalap didikan akademi tersebut memberikan performa yang luar biasa. Francesco Bagnaia berhasil meraih gelar juara pada 2019. Musim 2020 seperti menjadi kejayaan tim VR46 dengan nama Sky Racing VR46.
Saat itu, gelar juara Moto2 diperoleh dengan diperkuat dua pembalap utamanya, Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Puncaknya terjadi pada 2022, tim yang bernama Nama Mooney VR46 Racing Team berhasil berlaga pada MotoGP hingga sekarang dengan sponsor berbeda, Pertamina Enduro. Sementara itu, Marc Marquez, saya paling sering kecelakaan di MotoGP 2024. Bodoh amat. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, sama sekali tak peduli pada fakta dirinya memuncaki klasemen, sementara kecelakaan MotoGP 2024 usai 11 seri. Usai pekan balap di sirkuit Red Bull Ring, Austria, Marquez menjadi rider dengan kecelakaan terbanyak usai 16 kali terjatuh. Marquez pun diikuti oleh debutan Red Bull Gas-Gas Tech 3, Pedro Acosta, dengan koleksi 15 kecelakaan, serta pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, dengan 13 kecelakaan. Di belakang mereka, ada rider Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, dengan 12 kecelakaan. Jumlah kecelakaan Marquez ini diduga dipicu oleh fakta bahwa musim ini adalah musim perdananya mengendarai motor Desmosedici P23. Selain Marquez harus kerja keras beradaptasi, YP23 juga dikenal sebagai motor yang sulit dikendarai ketimbang versi terdahulunya, YP22, dan versi barunya, YP24. Lewat Corse di Moto pada Senin, 26 Agustus 2024, Marquez menyatakan bahwa setiap rider pasti tak ingin terjatuh. Namun, ia mengaku sama sekali tak peduli dicap sebagai pengoleksi kecelakaan terbanyak di MotoGP, seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, ia lebih sering jatuh di sesi latihan ketimbang balapan. Tentu saya ingin lebih jarang jatuh. Namun, angka kecelakaan adalah angka yang paling tak bikin saya tertarik. Memang benar pada awal musim ini, contohnya di Portimao dan Austin, saya sering jatuh. Ini memberi dampak negatif kepada harga diri saya, tetapi aspek paling positifnya adalah saya lebih sering jatuh dalam sesi latihan, ujarnya.